seperti apa sih? Iya, di saat itu kita tuh lagi ngumpul keluarga bareng-bareng sama-sama. Ya, kita ngelihat dia main kaleng, cuman kita kan nggak habis pikir kalau bakal dimasukin ke kepala gitu loh dan susah dikeluarin. Ya saat itu kita berusaha buat keluarin sekeluarga, susah sulit, dan kita kepikiran untuk minta tolong ke pemadam kebakaran di Serdang Forest. Kejadiannya cepat. Untuk pengeluarannya itu gimana itu bisa keluar itu? 20 berapa jam atau waktunya itu berapa lama untuk bisa pokoknya keluar? Setelah kejadian itu di rumah itu udah ada 15 menit kita berusaha buat ngeluarin. Terus dibawa ke pemadam itu ada 26 menitan. Terus baru keluar, dibolongin atasnya itu kalengnya, dibor baru mungkin kedap udara gitu ya. Jadi ada angin sedikit langsung bisa keluar gitu. Untuk anaknya itu ada yang luka gak sih? Ada, bagian sininya luka sama sini, kuping. Merah-merah bekas kaleng. Iya, bekas kalengnya. Itu ada warga ibu dan sedang menggendong anaknya beserta kurang lebih 10 orang itu datang ke pos Serdang secara histeris, tiba-tiba tanpa ada ucapan apapun langsung histeris tolong, ibunya berteriak dan juga yang lain yang membantu langsung berteriak histeris, nah, tolong pak, tolong kami pak, anak kami pak, sudah hampir 1 jam ini kita sudah mencoba menangani sendiri, tapi kita tidak bisa pak. Untuk yang satu ini memang terus terang baru pertama kali ada kejadian seperti ini, makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas ini. Ya pak, ini alat apa aja pak yang di? Jadi kita berembuk sudah menemukan teorinya seperti itu, jadi kita melakukan 2 cara untuk membuat lubang udara di kaleng tersebut. Kita menggunakan 2 cara yaitu dengan gerinda. Kita kan punya alat gerinda mini, mini gerinda. Di situ ada gerinda dan juga bor. Butuh waktu berapa lama untuk melepaskan kaleng tersebut, pak? Untuk bor pas mengemur itu nggak ada 1 menit. Itu karena kaleng itu kan tipis, cuman bentuk plat doang. Jadi tanpa ada kendala langsung dibor, nggak ada hitungan 10 detik lah. Langsung bolong, kita ambil lagi mau bor lagi supaya ada hawa yang banyak lah. Rencana kan seperti itu. Tapi bor tersebut satu lubang saja, alhamdulillah itu kaleng biskuit terlepas dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu cara penanganannya. Untuk anak itu ada yang luka-luka nggak sih pak? Alhamdulillah, pas kaleng terlepas hanya cetakan merah aja di lingkaran kepalanya anak tersebut. Namun karena anak itu sudah terjebak lama, kurang lebih sejam, jadi ada kepalanya itu yang merasa, karena kan seperti itu kan kayak di kop, jadi darah nggak mengalir mungkin itu. Anak masih pusing, dia masih merasa efeknya itu masih ada, karena anak itu masih terkena.